الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن شاء الله kita akan teruskan pelajaran tafsir kita. Selesailah sudah tafsir kita surah At-Taubah. Dan kita akan beralih pada surah yang berikutnya, yakni surah Yunus. Perlu diingat bahwasanya dalam surah At-Taubah menyandarkan surah yang paling banyak menyandarkan sifat-sifat munafik. Ini bermakna jika kita ingin mengetahui banyak tentang sifat munafik, bacalah surah At-Taubah. Supaya bila kita sebut sifat munafik, bukan hanya tiga yang dikatakan oleh Nabi sahaja. Biasanya bila orang sebut ciri munafik, tiga saja: cakap bohong, janji tak tepati, beri amanah, khianat. Dan bila hanya tiga itu saja yang diketahui dan dipercayai sebagai sifat munafik, maka nanti akan ramai orang yang merasa dirinya bebas daripada sifat nifaq. Asal telah bebas dari tiga sifat itu, tak munafiklah dia. Walhal dalam surah At-Taubah, Allah menyarikan sangat banyak sifat-sifat munafik. Secara ringkasnya, sifat munafik dalam surah At-Taubah, mereka orang yang suka menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Islam. Orang yang suka menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Islam itu munafik. Sifat munafik itu Taubah 47. Tentang berbohong kita sudah tahu. Banyak menggunakan alasan, itu pun munafik. Bila disuruh buat oleh Allah, ada aja alasan untuk dia tidak buat. Bila disuruh tinggalkan larangan, ada je alasan untuk terus melakukannya. Jadi orang yang terlalu banyak alasan dalam mematuhi perintah Allah, itu adalah munafik. Ada je alasannya. Sebenarnya Aina, tapi kan, tapi oh, banyak tapi sana. Hati-hati. Itu Taubah 45 itu ada. Dan tak kalah pentingnya sifat munafik dalam surah At-Taubah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 50, yakni suka tengok orang lain susah dan susah tengok orang lain senang. Cukup senang bila tengok orang lain susah, dan sedih pula jika tengok orang lain senang. Bila saudara muslimnya senang, dia masuk hospital. Bila saudara muslimnya pula dapat kejayaan, dia pergi klinik. Tapi bila tengok saudara muslimnya pula berjaya, senang, dia masuk ini. Tapi bila tengok orang muslim yang lain pula menderita, ditimpa musibah, beri masalah, dia kenduri kesyukuran. Itu munafik itu. Dalam mati dan padan memang dah. Jadi bukan hanya bila cakap bohong sahaja, itu kena jaga. Malas dalam menegakkan solat, riak dalam beramal, itu munafik belaka. Orang yang beramal, riak, orang yang malas melakukan perintah Allah, itu adalah
munafik. Pengertian malas di sini maksudnya bukan tidak buat. Malas itu jamaah sekalian, orang suka menangguh-nanggungkan kewajiban sehingga kadang ingin melepas apa terlepas waktunya. Itu namanya malas. Dia buat juga tapi menangguh-nangguh. Itu namanya malas. Pengertian malas dalam bahasa agama bukan tak buat langsung. Lebih dalam lagi pengertian malas dalam melakukan perintah, yakni bila orang itu melihat, menganggap perintah itu sebagai bebanan dalam hidupnya. Perintah Allah dianggap sebagai bebanan sehingga terasa begitu berat. Belum dilihatnya sebagai satu keperluan. Itu ciri-ciri malas. Sifat munafik juga suka memperolok-olokkan, mempermainkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Suka menjadikan ajaran Allah atau nabi yang menyampaikannya sebagai bahan ejekan. Munafik juga orang yang amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Itu Taubah 6-7 yang boleh rujuk semula. Ihtikarul mu'minin, menjadikan sesama mukmin sebagai bahan ejekan. Suka menghina orang, suka memberi gelaran orang mukmin dengan gelaran yang tidak baik, suka menjatuhkan harga diri orang, juga menjadikan sesama muslim sebagai bahan ketawa dari sebagainya. Ima dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan isyarat, dengan apa sajalah. Susah mengakui kebaikan orang. Bila orang melakukan kebaikan, payah nak mengakuinya. Bila lihat orang lain buat baik banyak, dia kata tunjuk-tunjuk saja, nak tunjuk-tunjuk. Bila tengok orang lain buat kebaikan hanya sedikit, kan itu kemampuannya sikit saja, tak payah buat malu. Jadi dalam pandangan sulit sekali, payah nak mengakui kebaikan orang. Itu munafik. Sedangkan dia sendiri tak buat. Wa'niya dzubillah dzubillah. Itu Taubah 7-9 tu. Gembira bila terlepas melakukan kebaikan. Itu munafik. Sepatutnya orang yang benar-benar iman, dia mencari, sentiasa mencari peluang macam mana nak melakukan kebaikan. Pantang nampak peluang melakukan kebaikan, melainkan pasti melakukannya. Si munafik gembira jika berjaya melepaskan diri pada melakukan kebaikan. Terlepas melakukan kebaikan, malah gembira. Wahal berdosa. Tiba-tiba saya nyatakan, orang yang bergembira karena terlepas melakukan kebaikan atau menyesal karena terlepas melakukan kejahatan, hukumnya dosa. Hukumnya berdosa bila seseorang itu gembira, gembira karena terlepas melakukan kebaikan ataupun menyesal karena terlepas melakukan kejahatan. Hukumnya dosa dan itu ciri munafik. Sementara ciri mukmin yang sebenar, ia sedih bila terlepas melakukan kebaikan dan dia gembira karena terlepas melakukan kejahatan. Itu Taubah 81 itu. Dan suka menutup-nutupi perbuatan jahatnya. Ia melakukan kejahatan dengan sengaja, bahkan dengan bersungguh-sungguh, tapi berusaha bermati-matian untuk menutup-nutupinya supaya jangan ada orang yang mengetahuinya. At-tahwin min suratul Qur'anil Karim istisya'. Tadi sudah ada mempermainkan Al-Quran,
mengejek Al-Quran dan sebagainya, dan sangat banyak dan yang sebanyak boleh dirumuskan baca daripada beberapa selepas beberapa ayat pertama hingga ayat terakhir surah At-Taubah itu menyenaraikan sepenuhnya sifat-sifat dan ciri-ciri munafik. Wal-iyadzubillah, tumadzubillah. Dan itu nifak-nifak besar belaka. Mari sekarang kita masuk pada surah baru, yakni surah Yunus. Surah Yunus. Surah yang ke-10. Tak banyak, hanya tadi pada 109 sahaja. Tadi pada 109 ayat. Tidak banyak. Ya, mungkin dalam 2-3 kali selesailah. Kalau mau tadarus. Kalau sistemnya tadarus, ya 2 kali insyaallah selesai. Kalau tadabur lama. Kan lain, nak tadarus atau nak tadabur. Surah ini, surah Yunus ini, ya ini termasuk surah Makkiyah. Ini saya sampaikan pendapat jumhur surah Makkiyah. Kecuali ayat 40, 94, 96, 95, 96. Empat ayat. 40, 94, 95, 96 itu Madaniyah. Surah Yunus adalah surah Makkiyah. Turun sebelum Nabi hijrah. Kecuali empat ayat. Empat ayat itu ialah ayat 40, 94, 95 dan 96. Itu dipercayai sebagai Madaniyah. Yang diturun selepas baginda hijrah. Surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas surah Al-Isra, sebelum surah Hud. Diturunkan selepas surah Isra, sebelum surah Hud. Walaupun kita lihat di dalam Al-Quran susunan dia ia diletakkan selepas surah Taubah, sebelum surah Hud. Tapi sebenarnya turunnya, yakni diturunkan oleh Allah selepas surah Isra, bukan selepas surah Taubah. Pengajaran yang ada dalam surah Yunus secara umum, maudhu' yang terpenting, tajuk terpenting yang dibicarakan dalam surah Yunus ini nanti, yakni sekitar itsbatu usulit tauhid yang pertama, wahadmil syirk, berkaitan dengan tauhid, menetapkan akidah tauhid dan membinasakan, menghilangkan syirik. Ini yang poin yang terpenting, itsbatu tauhid. Yang kedua, yakni itsbatu risalah, menetapkan kerasulan dan kenabian. Dan yang ketiganya, maudhu' ketiga, yakni tentang al-ba'thu wal jazaa', cerita tentang hari kebangkitan dan pembalasan. Dengan kata lain, isi kandungan surah Yunus, tajuk utamanya, yakni berkaitan dengan al-usulut thalathah, tiga prinsip, tiga dasar terpenting. Dalam agama kita ini ada tiga dasar ajaran terpenting. Yang pertama, yakni tentang tauhid, mengesakan Allah. Kedua, tentang ar-risalah, kenabian, kerasulan, para utusan. Dan yang ketiga tentang al-ba'thu, adanya hari kebangkitan.
adanya hari kebangkitan. Ini tajuk utama, isi utama surah Yunus. Sebagaimana 29 surah yang lain, sebagaimana 29 surah yang lain daripada 114 surah, surah Yunus dimulakan dengan Al-Muqatta'at. Saya ulangi. Suar, surah. Sebagaimana 29 surah daripada 114 surah dalam Al-Quran, surah Yunus dimulakan, dibuka dengan Al-Muqatta'at, atau juga disebut dalam ilmu tafsir sebagai Mafatihus Suwar. Al-Muqatta'at, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Toha, Alif Lam Mim Ra, itu namanya Al-Muqatta'at. Huruf-huruf hijaiyah yang dibaca dengan namanya, bukan dibaca dengan bunyinya, itu muqatta'at. Huruf dibaca dengan namanya, bukan dengan bunyinya. Sebab kalau dibaca dengan, contohlah, ini sedikit tentang ilmu tafsir ya. Katalah ini, macam mana kita baca? Macam mana bacanya? Alif Lam Mim. Boleh jadi Alif Lam Mim, boleh jadi Alam. Kan Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Asbibi, Alam Nasroh. Boleh dibaca Alam Nas, Alam Nasroh, Alif Lam Mim. Kenapa Alif Lam Mim dalam Quran? Huruf Alif Lam dan Mim, ada yang dibaca dengan Alif Lam Mim, ada yang dibaca dengan Alam. Contohnya Alam Nasroh. Tapi dalam permulaan Al-Baqarah dibaca Alif Lam Mim. Ini sebagai bukti bahwasanya, nah, cara membaca Al-Quran ini adalah bersifat tauqifi, bersifat tauqifiyun. Tauqifi itu maknanya 100% datang daripada Allah melalui Nabi-Nya. Yang ini baca Alif Lam Mim, yang ini baca Alam. Sebab pada masa Nabi tak ada baris. Itu macam mana? Bila kita nak baca, ini dibaca Alif Lam Mim, ini dibaca Alam. Tak tahu. Sahabat tak tahu kalau tidak diberitahu oleh Nabi. Nabi pun tak tahu kalau tidak diberitahu oleh Jibril. Jibril pun tak tahu kalau tidak diarahkan oleh Allah. Itu maknanya tauqifiyun. Tauqifiyun. Nah, bila kita baca kalimat ini, kita baca Alif Lam Mim, itu mana kita membacanya dengan nama huruf itu, asmaul huruf. Kita membaca dengan asmaul huruf, dengan nama huruf. Nama huruf pertama Alif, kita baca Alif. Nah, kedua namanya Lam, kita baca Lam. Ketiga namanya Mim, kita baca Mim. Itu mana kita membaca dengan nama huruf, bukan dengan suara huruf. Kalau kita baca dengan suara, kita baca Alima boleh, Alam boleh, Alama boleh. Alama itu dibaca dengan bunyinya, bukan dibaca dengan namanya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Yasin, Sad, itu dibaca dengan nama huruf. Karena nama huruf itu Sad, dibaca Sad. Kalau dibaca bunyinya, boleh jadi So, Si, atau Su. Kalau dibaca dengan suaranya,
ilimi dhalikal kitabu la raiba fi ulumu dhalikal kitabu la raiba fi. Atau dalam surah Yunus ala ra alika ala ra atau iliri kan kayaknya alif lam ra. Nah, itu mana dibaca dengan nama huruf itu, asmaul huruf. Asmaul huruf. Baik. Tadi saya katakan surah Yunus adalah salah satu daripada 29 surah dalam Al-Quran, daripada 114 surah semuanya yang dimulakan dibuka dengan Al-Muqatta'at. Al-Muqatta'at. Muqatta'at itu itulah alif lam mim, alif lam ra, ha? Alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, ta sin mim, ya sin sad. Itu namanya Al-Muqatta'at. Dan surah yang dimulakan dengan muqatta'at ada 29 surah. Dimulakan dengan 14 set. 29 dimulakan dengan 14 set muqatta'at. 14 set itu maknanya alif lam mim, itu dikira satulah. Sebab surah-surah dimulakan dengan alif lam mim bukan surah Al-Baqarah saja. Al-Baqarah mula dengan alif lam mim, betul? Ali Imran alif lam mim. Al-Ankabut juga alif lam mim. Ar-Rum alif lam mim. Luqman alif lam mim. As-Sajdah alif lam mim. Dah ada berapa tu? Ada Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan Sajdah. Tengok yang dimulakan dengan alif lam mim dah ada. Ah, itu dikira satu alif lam mim, mana set pertama alif lam mim. Begitulah maksud saya. Kemudian ada alif lam mim sad, semuanya ada 14. Cari sendiri. Saya hanya memberikan yang ringkasan aja. Jadi 29 surah dimulakan dengan muqatta'at, dan muqatta'at yang dijadikan pembuka surah bagi 29 surah itu ada 14 set, 14 macam. 14 macam. 14 macam tadi apa namanya? Terdiri daripada huruf-huruf potong, dipanggil huruf potong ya. Muqatta'at mana huruf potong atau fawati khuswar, yakni disimpulkan dalam kalimat nassun hakim qati'un lahu sir. Nassun hakim, oh tak cukup. Baik, saya ulangi. Surah Yunus, yakni surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'at. Apa ayat pertama surah Yunus? Alif lam ra. Ha, itu dibaca dengan nama huruf, bukan dengan suara huruf. Salah satu Yunus, surah Yunus adalah salah satu daripada 29 surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'at. Dan Al-Muqatta'at yang dijadikan pembuka ayat, pembuka surah bagi 29 surah itu ada 14 set. Daripada 14 set itu sebenarnya terdiri daripada huruf ini, disimpulkan dalam huruf nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun hakimun qati'un lahu
Sirrun. Ada berapa huruf tu? Nun, Sad, Ha, Kaf, Ya, Mim, Qaf, Alif, Ta, Ain, Lam, Ha, Sin. Ada berapa tu? Semua ada? 14. Huruf-huruf yang dijadikan pembuka surah Qotoqotoat itu hanya ada itu saja. Nun, Sad, Ha, Kaf, Ya, Mim, Qaf, Alif, Ta, Ain, Lam, Ha. Untuk memudahkan mengingat, kata Ibnu Katsir menyimpulkannya dengan kalimat Nassun Hakimun Qati'un Lahu Sirrun. Jadi seolah-olah, ini seolah-olah, seakan-akan. Ini kata Ibnu Katsir. Surah Al-Baqarah yang dimulakan dengan Muqatta'at, Surah Ali Imran. Peliknya ya, bukan peliknya ya, ajaibnya. Mana-mana surah yang dimulakan dengan Al-Muqatta'at, yang dimulakan dengan Al-Muqatta'at, Alif Lam Mim ke, Alif Lam Ra ke, Yasin ke, Toha ke, kan? Ayat selepasnya itu mesti cerita tentang Al-Quran. Contoh Alif Lam Mim Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal Kitab, cerita Al-Quran. Contoh yang lain yang kita dah hafal aja lah, Yasin, Wal Quranil Hakim. Mana-mana surah yang dimulakan dengan Al-Muqatta'at selepasnya itu cerita Al-Quran. Si anak Ibu Katsir dapat melihat, jangan-jangan ini adalah keistimewaan Al-Quran. Ini ada mukjizatnya. Sedangkan kebanyakan mufasir daripada dahulu hingga hari ini, bila mereka mentafsirkan huruf-huruf muqatta'at, kebanyakan mereka kata wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang Maha mengetahui akan maksudnya. Cuba tu. Apa makna Alif Lam Mim? Allahu a'lam. Apa makna Yasin? Allahu a'lam. Sehingga hari ini masih ramai kebanyakan ulama menyerahkan makna sebenar muqatta'ah itu kepada Allah. Tapi rupa-rupanya sikap seperti ini belum dapat memuaskan semua ulama. Belum dapat memuaskan semua orang. Sebab ada orang abra ulama, khasnya yakni ulama kontemporari, kalaulah kamu kata setiap muqatta'ah itu kamu serahkan saja pada Allah apa makna yang sebenar dan kamu tidak berusaha untuk memahaminya, ini bermakna Allah menurunkan Al-Quran, Allah berfirman yang tidak mungkin dapat difahami oleh hambanya. Lalu apa tujuannya? Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran jika ia tidak dapat difahami hingga bila-bila? Ya, akhirnya Al-Quran hanya jadi, sedangkan Allah katakan aku turunkan Al-Quran walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muttaqir. Kami mudahkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran dan kami mudahkan Al-Quran ini untuk sebagai peringatan, fahal min muttaqir. Adakah dari kamu yang ingin menjadikannya sebagai peringatan? Jadi di situ akhirnya timbullah perbezaan. Ada yang tetap merasa puas dengan tafsiran orang dahulu bahwa muqatta'ah itu hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Ada yang belum puas karena itu penafsiran. Mengatakan bahwa Allah yang mengetahui itu bukan sabda Nabi, itu penafsiran orang dahulu. Adakah semestinya penafsiran itu diterima oleh semua orang hingga kiamat? Kan belum tentu. Sebab itu saya katakan ada yang tidak atau yang belum puas, sehingga mereka coba mencari apa rahsia di sebalik Al-Muqatta'at. Lebih-lebih lagi ada maklumat, ada semacam clue dalam Al-Quran. Tadi saya katakan setiap surah yang bermula dengan Al-Muqatta'at ayat kedua cerita tentang Al-Quran. Jadi ini mesti ada apa-apanya ini.
Dia sekarang ramai sarjana yang cuba mendalaminya dari segi mukjizatnya, jadi seperti ijaznya. Rupa-rupanya satu di antara yang ditemukan setakat inilah, nama saya penemuan pasti adalah, biasalah ada yang apa pro and con, biasalah namanya penemuan. Di dalam Al-Quran ini contohnya surah ini ya, yang sedang kita belia ni, surah Yunus yang bermula dengan Alif Lam Ra. Ya mas sekalian, satu penemuan yang agak mengejutkan, surah Yunus yang bermula dengan Alif Lam Ra, huruf terbanyak dalam surah Yunus yakni Alif, huruf terbanyak kedua Lam, huruf terbanyak ketiga Ra. Pernah terbayang orang nak mengarang buku, sebelum buat barang dah tetapkan, aku nak tulis buku ini setebal ini, artikel setebal ini, dan aku pastikan huruf A yang paling banyak, nomor dua huruf O, nomor tiga huruf U. Syaratnya, susunannya Alif kan lebih dahulu daripada Lam. Alif Lam, Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra. Kemudian, nah itu satu di antaranya. Belum lagi lah berkaitan dengan maklumat-maklumat yang lain. Sebab itulah Ibnu Katsir menyimpulkan huruf ini huruf ajaib. Jumlahnya ada 14. Ibnu Katsir himpunkan menjadi satu ungkapan yang hebat, Nassun Hakim. Quran itulah nas. Nas itu maknanya nas. Nas itu adalah nas. Apa nas? Nas itu mana dalil yang nyata, yang qat'i, itu nas lah. Hakim mana yang penuh bijaksana. Qati. Qati itu pemutus. Qata'a. Qata'a yaqta'u qati, yang memutuskan. Lahu. Baginya. Yang mempunyai sirun, rahsia. Jadi Ibnu Katsir melihat huruf muqatta'an ini menunjukkan bahwa Quran itu adalah nas yang hakim, dalil yang nyata, yang penuh dengan bijaksana, sebagai kata pemutus bagi segala masalah, yang mempunyai rahsia. Nasun hakimun qati'un lain. Carilah daripada 14 set itu, pasti hanya tiba ada huruf itu. Maknanya dalam muqatta'at tak ada huruf ba. Ada ba sin, tak ada, tak ada ba sin, tak ada. Kaf ha ya ain sad, ada 5, ada tu. Kaf ada. Kaf ada. Ya ada. Kaf ha ya ada ha ha. Ya. Ain ain. Kaf ha ya ain. Kaf, ha, ya, ain, shod, ada? Ada. To, si, mim, ada? To, sin, mim, ada? Ya, sin, ada? Ada. Alif, la, mim, ada? Ain, sin, kof, ada? Ya, semua itulah diungkap. Itu kehebatan Ibnu Katsir. Pertama, memudahkan kita mengingati ada berapa huruf-huruf yang dijadikan huruf muqatta'at. Itulah nasun hakim qati lahu sirrun. Lahu sirrun. Dan sebagai muqatta'at, yakni pembuka apa surah. Kota itu yakni huruf yang dibuka surah. Ada yang hanya dibuka dengan satu huruf sahaja. Nun. Contohnya Nun. Nun lagi. Qaf lagi. Sad. Lagi. Satu huruf, satu huruf. Nun ada.
Qaf, ada Sod. Lagi? Itu aja lah. Ada yang dimulakan muqatta'ah dengan terdiri pada dua huruf. Apa yang dua huruf contohnya? Dua huruf. Toha, Yasin, Hamim, Tosin, Tosin, Ain, Sin, Kof. Ada Tosin, Mim. Ada yang dibuka dengan tiga huruf. Contohnya? Wih banyak. Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Kan? Tosin, Mim, ada. Ada yang dibuka dengan berapa? Lima. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ada yang dibuka dengan lima. Ya, yang lain lah. To, Sin, Ain, Sin, Kof. Ada lima. Jadi bermacam-macam. Hanya itulah, ulama masih berbeza pendapat apa sebenarnya maksudnya. Walaupun jumhur mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah sahajalah yang maha mengetahui akan maksudnya. Tapi lagi-lagi saat tadi, rupanya ada lasarnya Islam yang tak puas hati dengan penjelasan seperti itu. Alasannya, kalaulah itu maksudnya, maknanya adalah firman Allah yang hingga bila-bila tak dapat difahami. Lalu buat apa Allah berfirman kalau tidak dapat difahami? Sedangkan firman Allah itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Bila Allah berfirman dan firman itu untuk kepentingan manusia, tiba-tiba manusia tidak mampu atau tidak dapat memahami atau tidak mungkin memahaminya, lalu apa manfaatnya? Sehingga mereka cuba mencari rahsia di sebaliknya. Namanya sedang mencari, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dan orang yang melakukan kesilapan ketika dalam proses pencarian kebenaran, itu dimaafkan. Orang yang tersilap melakukan kesalahan ketika dalam proses mencari kebenaran, itu dimaafkan. Kanak-kanak yang jatuh sehingga luka lutut dia kerana ia sedang belajar berjalan, itu kanak-kanak yang hebat. Kan kalau dia tu luka kan? Luka. Sedangkan budak yang tak pernah ada luka kerana tak mau berlatih berjalan, itu hebat ke tak hebat? Tak patut dipuji seperti itu. Jadi jatuh tidak salah. Jatuh tu tidak salah dan jatuh bukan aib bagi mereka yang berlatih nak berjalan. Itulah adalah apa murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sedang mencari kebenaran bersungguh-sungguh, tapi tiba-tiba melakukan kesalahan, maka Allah maafkan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajroni." Sesiapa yang berijtihad dan ijtihadnya betul, dapat dua pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Sesiapa yang berijtihad dan ternyata ijtihadnya tak betul, dapat satu pahala. Jadi tak pernah rugi orang yang berusaha mencari kebenaran, tak pernah rugi. Kalau dapat kebenaran, menemukan kebenaran, dapat dua. Kalau masih tersilap, tetap dapat satu kebaikan, satu pahala. Yang rugi itu yang tak mau berusaha. Hanya mengharapkan Allah hantar malaikat Jibril bagi wahyu. Tidur, diharapkan mau tidur, mana tahu nanti masa tidur Jibril datang bagi wahyu, bangun pandai. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Baik. Kemudian berkaitan dengan Fawatihu Suwar atau pembuka surah. Pembuka surah di dalam Al-Quran, ya mas kalian, seperti mana sedia maklum bahwa
Quran tadi pada 114 surah. Cara Allah memulakan surah, kaifiyatul ibtida'is surah, cara bagaimana Allah memulakan surah dalam Al-Quran ini bermacam-macam. Bermacam-macam cara Allah memulakannya. Secara umumnya, jemaah sekalian, surah di dalam Al-Quran ini yakni dimulakan oleh Allah dengan 10 cara. Ada 10 cara fawatih pembuka surah. 10 macam, 10 jenis. Ini saya ringkaskan ya, ini bukan tafsir, ini ulumu tafsir. Ya, sebelum kita baca tafsirnya, bacalah sedikitlah ulumu tafsirnya. Harap-harap difaham. Kalau tak faham pun tak payah khawatir, sebab tak ada exam. Ya, senang-senang sajalah. Ini belajar senang-senang. Santai-santai. Belajar santai saja, relax. Ada 10 macam, 10 jenis cara Allah memulakan surah dalam Al-Quran. Yang pertama, al-istiftahu bis-sana'i, yakni Allah memulakannya dengan pujian. At-tana, sana itu pujian. Pakai tha, alif bata tha. At-tana'u, Allah mulakan dengan pujian. Dan pujian yang Allah lakukan ini dengan dua cara. Dengan dua cara, dua jenis. Satu, itsbatun li sifatil madhi. Allah memulakannya dengan apa? Memuji. Allah memulakannya dengan pujian. Sifatul madhi. Contoh Al-Fatihah bermula dengan alhamdulillah. Contoh Al-An'am, alhamdulillahilladzi. Contoh surah Al-Kahfi, alhamdulillah. Saba, alhamdulillah. Fatir, alhamdulillah. Jadi mula dengan pujian. Yang kedua, yang mula dengan pujian ni, yakni dengan tanzih. Tanzih itu maknanya penyucian. Tadi dengan pujian, yakni dengan memberikan kepada Allah zat yang sifat yang terpuji. Yang kedua ini, memuji Allah dengan membersihkan Allah, membebaskan Allah daripada sifat yang tercela. Itu kira sana juga. Contohnya dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdih. Dalam surah Al-Hadid, sabbaha lillahi, sabbaha yusabbihu. Dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini cara pertama. Allah memulakan surahnya dengan pujian. Sama ada pujian itu dengan cara memuji, atau pujian itu dengan cara tasbih. Yang kedua, cara Allah memulakan surahnya di dalam Al-Quran. Cara yang kedua, al-istiftah bil huruf bil tahaji, yang sedang kita pelajari ini. Allah memulakan surah dalam Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah yang disebut al-muqatta'at, yang sedang kita pelajari. Yang kesemuanya ada pada 29 surah. Alif Lam Mim dan itulah Alif Lam Ra. Cuma ada 29 ya. Kalau zaman nak tulis pun boleh 29 tu. Atau cari sendiri. Al-Baqarah contohnya. Lagi satu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'du, Ibrahim, Hijir, Maryam, Taha, Syuara, Naml, Qasas, Ankabut, Rum, Luqman, Sajadah, Yasin, Sot, Ghafir, Fusilat, Surah, Zuhruf, Dukhon, Jasiyah, Akhok, Qaf, dan Qalam. Semuanya ada 29
Tengok saja dalam daftar itu adalah itu. Itu yang kedua, dengan muqatta'at. Cara yang ketiga, Allah memulakan surahnya dalam Quran, yakni al-istiftah bin-nida. Allah mulakan dengan nida, panggilan. An-nida itu panggilan, seruan. An-nida, panggilan atau seruan. Contohnya dalam surah An-Nisa. Apa contohnya dalam surah An-Nisa? Dalam surah An-Nisa. Tengok surah An-Nisa apa dia? Allah mulakan dengan panggilan An-Nisa. Ya ayuhan nas. Al-Maidah pun panggilan. Dan hingga ke belakang, ya ayuhallazina amanu, ya ayuhan nabi, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir. Itu maknanya surah dimulakan dengan an-nida. Itu cara ketiga. Cara yang keempat, Allah memulakan surahnya dengan al-istiftah bil jumalil khabariyah. Allah memulakan surahnya dengan jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah maknanya ayat pemberitahuan. Ayat pemberitaan. Contohnya dalam surah At-Taubah yang baru kita pelajari. Apa mulanya? Itu pemberitahuan tuh. Dimulakan dengan pemberitahuan. Soalnya surah At-Taubah yang baru selesai. Bara'atum minallahi. Kan itu pemberitahuan tuh. Ayat itu bermula dengan kalam berita. Yas'alunaka 'anil anfal, pamannya. Itu kan pemberitahuan. Mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang rampasan perang. Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh berjaya orang-orang yang beriman. Itu namanya berita. Kalam berita. Ya. Apa saja asal ianya berupa berita, pemberitahuan. Alhaakumut takatsur. Pemberitahuan. Inna a'tainakal kautsar. Banyak lagi banyaknya. Yang kelima, Allah memulakan surahnya dengan al-istiftah bil qasam. Allah memulakan surah dengan sumpah al-qasam. Berikan satu contoh saja. Banyak surah yang bermula dengan qasam. Wal fajri, wal asri, wad duha. Yang wawa aja lah. Wassofati soffa, wadzariyati dhar'a, wattur, wannajmi, walmursalati, wannazi'ati gharqa, wassamai dhatil buruj, wassamai wattariq, wallayli, wattini, wal... Banyak, sangat-sangat banyak. Bermula dengan yang keenam, al-istiftah bisyarti. Allah memulakan surahnya dengan syarat. Bisyarti dengan syarat. Idza waqa'atil waqi'ah, itu syartiyah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza syamsu kuwirat. Idza sama'u syaqqat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu namanya syarat. Idza. Yang ketujuh, Allah memulakan surahnya dengan bil amri. Dengan perintah. Apa contohnya? Qul walahad. Empat qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul wala waqat, qul ya perintah.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah. Iqra. Bukan perintah itu. Yang ke-8. Allah mulakan firman-Nya, surahnya dengan al-istifham. Allah memulakan surahnya dengan al-istifham. Istifham itu yakni kata kalimat bertanya, pertanyaan. Apa contohnya? Alam nasroh. Hal ataka hadisul ghasiyah. Hal ata alal insan. Amma yatasa'alun. Itu kan pertanyaan itu. Amma yatasa'alun. Alam nasroh. Laka sodrok. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ara'aital ladzi yukadzibu bi? Tu bertanya semua. Sebab itu membacanya mesti dengan nada bertanya. Ada question mark tu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Kena dia punya intonasi dia, itu saya bertanya. Tapi karena cerita nak lagu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia tak bertanya itu. Adakah orang bertanya dia punya intonasi macam tu? Awak nak pergi mana? Siapakah nama awak? Orang pun tu bertanya itu. Bubuh question mark. Alamatul istifham. Yang ke-9, al-istiftah. Allah mulakan buka suratnya dengan ad-du'a. Sama ada doa itu doa yang baik atau doa yang tidak baik. Tapi dalam Al-Quran, semua surah yang dibuka dengan doa, yaitu doa yang tidak baik. Apa contohnya? Doa yang tak baik. Doa itu kan mengharapkan sesuatu kan. Ima yang diharapkan itu benda yang baik, wa ima yang tak baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu doa. Wailun itu doa. Tabat yada abi lahabi watab. Wailul lil mutaffifin. Itu doa. Bayangkan ya, Allah yang berdoa. Kalau kita yang berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi bila Allah yang berdoa, ya pastilah itu. Kita yang berdoa, mungkin Allah kabulkan, mungkin tidak. Tapi jika Allah yang berdoa, maknanya Allah dah tetapkan orang itu celaka. Wailul lil mutaffifin, memang kecelakaan. Sebab itu Allah yang berfirman. Wailul likulli humazatil lumazah. Tabbat yada abi lahabin watab. Waliyadu billah tu'udzu billah. Jadi kalau kitalah yang berdoa memohon pada Allah supaya orang yang curang dalam perniagaan ini celaka, mungkin Allah kabulkan, mungkin tidak. Tapi bila yang kata celaka bagi orang yang curang dalam perniagaan itu Allah, itu bukan lagi doa itu. Itu dah pastilah. Tuh apa? Doa. Dan yang terakhir, al-istiftah bit-ta'lil. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memulakan membuka surah dalam Al-Quran dengan ta'lil. Ta'lil itu sebab. Ta'lil dengan sebab. Ini hanya satu surah saja dalam Al-Quran. Apa agak surah yang dimulakan dengan sebab? Satu surah saja. Pilih satu daripada 114 surah. Kalau ada 50 tu senang cari. Ini satu ya. Satu-satunya surah Allah buka surah itu dengan sebab. Bila sebab maknanya
Ya, nanti kena ada akibatnya lah. Kan ada sebab, mesti ada akibat. Li'ila fi Quraisy. Itu saja. Apa mana li'ila fi Quraisy ya? Li'ila fi Quraisy. Lam maknanya kerana. Lam itu kerana, lam itu sebab. Ila fi Quraisyin. Ilaf itu rihlah, ilaf itu kebiasaan. Kerana kebiasaan, dengan sebab kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka itu rihlah. Rihlah itu berjalan, mengembara. Rihlah asyita, musim sejuk. Wasaif dan musim panas. Saif, panas, syita, sejuk. Senang nak ingat. Saif, panas. Jangan berhentikan. Saif, panas, syita, sejuk. Musim panas mengembara, musim syita pun rihlah untuk melakukan perniagaan. Itu kebiasaan orang Quraisy. Dari sebab kerana orang Quraisy itulah falyabudu, Allah kata, maka hendaklah mereka itu menyembah Rabbah hadzal bait, Tuhan yang ampunya rumah ini, yakni Kaabah, Tuhan yang punya Kaabah. Maksudnya apa? Kamu wahai orang Quraisy, oleh sebab kamu ini rajin berihlah, yakni musim panas musim sejuk untuk berniaga ke negeri Syam atau mungkin pergi negeri Yaman. Tak kira musim panas atau musim sejuk, dalam keadaan aman, tenteram, beruntung pula. Oleh sebab begitu keadaan yang kamu, yang kami beri kepada kamu, maka sembahlah aku. So, fayak budu itu sebagai akibatnya. Siapa Tuhan yang mempunyai Kaabah? Alladhi at'amahum min ju'. Tuhan yang telah membebaskan kamu daripada kebuluran. Wa amanahum min khauf. Dan Tuhan yang telah memberikan kamu keselamatan, keamanan daripada rasa takut. Jadi sebenarnya dua nikmat ini saja dah cukup bagi manusia untuk menyembah Allah, untuk tidak menyembah selain Allah. Pertama, dibebaskan daripada kelaparan. Kedua, dibebaskan dari rasa takut. Makan cukup, tenang, ya sudah, sembah Allah, tak boleh sembah yang lain. Cukup dengan dua nikmat ini. Itu dimulakan dengan asbab, dengan ta'lil. Dengan ta'lil. Baik, itu yang dimaksudkan. Jadi satu daripada apa tadi? 29 satu daripada 114 surah dimulakan oleh Allah dengan 10 jenis. Ada 10 jenis itu. Sekarang kalaulah saya tanya umpamanya, kita cari contoh saja umpamanya. Contoh katalah surah, oh ini dah jelas sangat ya. Katalah surah oh ini pun jelas juga. Oh ini pun jelas juga. Ya katalah umpamanya dalam surah, ya apa ini semua sama ya ni. Ya katalah dalam surah An-Nahl Allah berfirman, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Surah An-Nahl. Telah datang perintah atau urusan Allah, maka janganlah kamu minta menyegerakannya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ini masuk yang mana daripada 10 tu ya? Daripada 10 tu kita masuk yang mana? Ata amrullah fala tasta'jilu. Khabar dengan khalam khabariyah. Sekarang dalam surah Jin Allah mulakan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafrun jin.
Katakan, wahai Muhammad, telah diwahyukan pada aku bahwasanya ada satu kumpulan rombongan jin mendengarkan Al-Quran. Istiftah bil amri. Kul, kul, katakanlah. Bil amri. Bil amri, dengan perintah. Dengan perintah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bil istifham. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Hat. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Al-qari'ah. 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 Ayat itu, surah itu mendengar Al-Qari'ah. Tiba-tiba ya, Al-Qari'ah. Apa itu? Takkan Qari'ah doa pula. Khobar? Khobariyah. Itu Khobariyah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Syarat, syaratiyah, dengan syarat al istiftah bisyarti, lengkapnya itulah. Istiftah itu mana yang membuka, istiftah, istiftah. Watini waszaitun. Kosam. Kosam, demi. 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 Banyak yang dalam apa namanya ayat-ayat terakhir itu dengan sab. Bihisma rabbikal a'la. Bithana. Al-istifta' bithana'i. Sana. Bithana dengan tan. Zih. Sana dengan tan. Zih. Sebab sana ada dua. Satu sana dengan tan. Zih. Kedua sana dengan madhun. Hamdun. Madhun. Kan ada dua tadi. Satu sana dengan bil madhi, satu sana dengan tanzih. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan dia memalingkan diri semasa datang kepadanya orang buta. Khabar. Alam khabariyah. Wan nazi'ati ghorqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kan demi. Amma yatasa'alun. Is istifham. Al-istifham. Al-istiftah bil istifhami. Bertanya. Bertanya. Amma yatasa'alun. Sama dengan hal ata'ala al-insani hinum minaddah. Alis. Ya ayyuhal muddathir. Bin. Bin nida'i. Bin nida'i. Inna arsalna nuhan ila qawmih. Sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Khobar. Begitulah. Tidak susah. Hanya 10 saja. Adapun yang paling senang, Yasin. Muqat. Muqat ta'at. Yang semuanya ada 29 surah. Ada 14 set. Terdiri daripada berapa huruf tu? 14 huruf. Nasun. Hakimun qati'un lahu sir. Ini himpunan Ibnu Katsir ya, bukan hadis Nabi. Nak memudahkan kita menghafalnya dan mempunyai makna yang dalam. Seolah-olah huruf muqatta' itu difahami oleh Ibnu Katsir, ia bahawa Quran itu adalah nas yang hakim, yang qati', yang penuh dengan rahsia. Kan hebat tu. Nasun hakimun. Nasun hakimun. Yang semuanya ada berapa tadi? 14 itu. Jadi tidaklah banyak.
Hanya 14. Jadi 14 maknanya separuh daripada huruf hijaiyah lah. Kan separuh. Huruf hijaiyah kan 8, 29. Kalau alif dan ya kira satu. Ya betul-betul hanya dua separuh daripadanya. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Pasti ia telah dirancang. Telah dirancang oleh Yang Maha Merancang. Oleh Yang Maha Merancang. Baik, jemaah sekalian. Ayat pertama daripada surah Yunus, bunyi dia alif lam ra. Ayat kedua tilka ayatul kitabil hakim. Tengok sambungan ayatnya selepas alif lam ra, tilka ayatul kitab, cerita Al-Quran. Tentang alif lam ra itu punya sangat panjang karena kaitan dengan ijaz. Dan seperti yang saya tadi, ulama tidak sekata. Khasnya ulama dahulu dan sarjana kini dalam memahami kalimah alif lam ra. Kebanyakan ulama dahulu, mufassir mufassir lama, mufassir mufassir klasik memahami al-muqatta'at tadi saya katakan, yakni Allahu a'lamu bimuradihi. Berbeza dengan ulama sekarang yang cuba memahami apa rahsia di sebaliknya. Ya, namanya saja usaha, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi jika sekiranya tidak sebagaimana yang semestinya, mereka tetap dapat pahala. Tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat kitab yang penuh dengan baik. Pertama yang ingin saya sampaikan, yakni karena sudah terlanjur ditulis, yakni ma'ani lafzil ayat fil Quran. Pertama yang ingin sampaikan, ini tafsirnya. Tadi mukadimahnya. Yang tadi mukadimah ya. Sekarang masuk tafsirnya. Pertama yang ingin sampaikan, yakni karena sudah terlanjur ditulis, makna ma'ani lafzil ayat fil Quran. Makna lafaz ayat dalam Al-Quran. Kalimat, lafaz, word, ayat dalam Al-Quran ini mempunyai banyak makna. Walaupun mungkin dalam bahasa Melayu, apa ayat maknanya? Ayat bahasa Arab, bahasa Melayunya? Ayat. Ayat. Ayat berapa maknanya? Berapa ayat semuanya? Ayat tadi baca hingga ayat berapa? So ayat maknanya dalam bahasa Melayu? Ayat. Ayat ayatun bahasa Arab, bahasanya ayat. Rupanya lafaz ayat dalam Al-Quran ini mempunyai banyak makna. Semuanya ada 7. Pilih satu daripada 7 tu, insyaAllah betul. Itulah. Bila jumpa kalimah ayat dalam Al-Quran, makna dia pilih satu daripada 7. InsyaAllah tidak salah. Makna pertama, ayat makna pertama, yakni Al-Hujjatu Wad-Dalilu. Ayat makna pertama, maksud yang pertama, yakni Al-Hujjatu Wad-Dalilu. Hujjah. Hujjah dan dalil. Dalam bahasanya Al-Hujjatu Wad-Dalil, bahasanya hujjah dan dalil. Dah jadi bahasa Melayu apa? Tak payah dimelayukan lah. Hujah dan dalil. Dalil. Ya, ya hujah lah. Dan dalil. Contohnya dalam surah Rum, sebagai sekadar contoh, ayat yang ke-23. Contohnya. Surah Ar-Rum ayat 23. Contohnya banyak nih. Ini hanya sekadar satu di antara contohnya. Surah yang ke-30. Ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini banyak ni sebenarnya, bermula daripada ayat 21.
21 hinggalah ayat 25. Semua kalimat ayat di situ maknanya al-hujjah wad-dalil. Bermula pada ayat 21 hingga 25. Baik, kita ambil satu contoh ya, ayat yang ke-23. Wa min ayatihi. Dan sebagian daripada ayat-ayatnya, ayat Allah, maknanya hujah Allah, dalil Allah, bahwa Allah itu berkuasa, bukti bahwa Allah itu berkuasa, bukti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha sempurna, dan segala-galanya lah. Apa dia? Manamukum billaili. Apa tu? Tidur. Masa tidurmu. Manam, masa tidur. Waktu tidur. Waktu tidur kamu, yakni bilaili pada waktu malam. So, Allah ciptakan malam, salah satu daripada tujuannya, yakni untuk tidur. Sementara siang, wan nahari dan siang, wabtigha'ukum min fadlih, dan kamu mencari min fadlihi dari sebagian daripada kurnianya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada semua itu adalah tanda-tanda. Ada tanda di sinilah. Dalil, bukti. Kalau kita nak tahu Allah itu kuasa atau tidak, ini dalilnya. Allah jadikan tidur waktu malam atau malam untuk tidur. Semalam jadi siang, siang jadi malam, dan masing-masing ditetapkan fungsinya untuk apa. Kalau kita nak tahu Allah itu maha pengasih atau tidak, ini buktinya, ini dalilnya. Kalau kita nak tahu Allah ini maha bijaksana atau tidak, ini sinya. Jadi ayat di sini menyebut al-hujjah wad-dalil. Kenapa ya malam dikaitkan dengan tidur atau tidur dikaitkan dengan malam? Agak-agak itu dalil kuasa Allah, dalil rahmat Allah. Agak-agak kenapa ya? Kenapa Allah tak kata wa min ayatihi manamukum bin nahar? Walaupun ada siang, siang ada yang tidur. Atau kenapa ayatnya tidak berbunyi wa min ayatihi manamukum bil kelas? Bil kelas itu mana? Dalam kelas. Ini sebenarnya ada mukjizat ilmiah yang luar biasa. Malam hari, bumi kita, bila pada malam hari cuma kita pasti tidak mendapatkan sinar matahari. Sinar matahari terhalang dengan sebab malam. Hanya malam saja yang boleh menghalang sinar matahari sampai ke tempat kita. Dengan lain perkataan, bila tak ada sinar matahari, mana keadaan gelap. Gelap ini erat sekali hubungannya dengan tidur. Ya. Yeah. Bila suasana gelap, badan kita akan mengeluarkan satu hormon namanya apa dia? Melatonin. Badan kita akan mengeluarkan hormon. Itu hanya boleh memproduksi hormon apabila suasana gelap. Dan melatonin itulah yang membuat kita mengantuk dan tidur. Dan melatonin adalah masalah tu sistem tubuh yang sangat-sangat luar biasa. Itu boleh mengatur sistem kerja tubuh. Sebab itu, kenapa orang mudah mengantuk bila suasananya gelap? Ini saya cerita minta maaf, cerita manusia normal. Saya kata ini cerita manusia dalam keadaan normal. Saya tak kata yang tidur waktu terang itu tak normal. Saya tak kata begitu. Jangan salah paham. Jangankan kita, semua makhluk Allah, hatta makhluk yang kita kata tidak punya keinginan,
Sarannya dia hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan. Itu pun perlu gelap dalam sehari semalam. Tidak boleh terang terus dan tidak boleh gelap terus. Dalam sehari semalam, ya, tumbuh-tumbuhan perlu sekian persen untuk gelap. Ini kes nyata ya, ini saya beri contoh, ini mukjizat. Saya pernah cerita banyak kali. Ya, ini di Jepun. Petani Jepun pernah membawa kesnya ke mahkamah, minta ganti rugi kepada syarikat pengiklanan gergasi karena telah memasang papan iklan billboard yang sangat besar di kawasan ladangnya. Siang hari tanaman itu tentulah terang karena ada sinar matahari. Malam hari pun terang juga karena dengan pencahayaan billboard yang super besar ni. Dalam jangka masa yang agak relatif lama tertentu, tiba-tiba hasil mahsul tanamannya menjadi berkurang. Wahar sudah dibaja, sudah dikatakan tak adalah penyakit, tak ada. Akhirnya petani Jepun yang berfikir sederhana ini, ini pasti pasal billboard ini. Ya, sebab sebelum ada papan iklan yang besar ini, hasil mahsul tanamannya bagus. Kenapa tiba-tiba kurang tahun ini? Akhirnya bawa kesnya ke mahkamah. Hakim ya bingunglah. Macam mana nak membuktikan betul ke bahawa hasil mahsul tanaman berkurang kerana ada pancaran sinar malam hari ini? Jadi hakim tak berani muskan, akhirnya panggillah saintis-saintis Jepun. Baik saintis, tolong kaji betul ke? Ha, saintis punya kerja baru. Memerah tenaga, memeras otak si saintis ini, membuat kajian. Subhanallah, hasilnya betul. Rupanya tanaman tertentu dalam sehari semalam memerlukan sekian persen untuk gelap. Kalau terang terus susah. Mesti ada masa gelap untuk mereka bunting. Jadi tanam pun tak mau, kalau tak mau bunting kalau terang terus. Ini bahasa kampung lah. Tak payah bahasa ini. Jadi rupanya dia memperlambat, ya. Dia menghancurkan proses pembuntingannya karena terlalu lebih menerima, mendapat cahaya. Dan itu disahkan oleh saintis Jepun. Hasilnya, hasil kajiannya serahkan pada mahkamah dan tuan hakim kuannya. Akhirnya petani itu menang dalam kesnya. Waham mula-mula petani hanya berfikiran sederhana, ini pasal inilah. Itu di Jepun. Kalau itu di Malaysia mungkin tidak dilayan. Dan ya apa, ya mengerut. Ini tanaman dulu apa banyak hasilnya, sekarang kurang. Itu qada. Itu takdir. Sebagai orang Islam wajib percaya qada, rukun iman, tuan-tuan. Jangan meragui. Itu maknanya Allah sedang uji. Masa banyak hasilnya, Allah suruh syukur. Sekarang sikit, sabar. Apa hanya? Nah, itu kalau di sini mungkin begitu jawabannya. Akhirnya Pak Tani pun, iyalah. Ini kodok, kena yakin. Kalau tak yakin kodok dan kodar, iman terbatal. Wah, iya pula ya. Ya, akhirnya tak apalah. Akhirnya terus merosotlah hasilnya. Ini pernah berlaku di Jepun. Awal tahun 20-an. Ya, belum lama. Ya. Jadi, masya Allah. Jadi jangankan manusia. Sebab itu bila manusia tak tidur jam siang, kurang tidur, pasti tak terjejas lah. Pasti. Sebab dalam sekian jam dalam sehari kita perlu rehat. Badan kita sebenarnya memerlukan satu hormon yang memulihkan semua sistem kerja sistem tubuh menjadi sempurna. Bila tidak, terganggu. Sebab itu bila kita masih boleh mengantuk dan boleh tidur, syukurlah. Itu nikmat. Sebab itu bila ada orang tidur sebelah, jangan diganggu. Ini nikmat. Itu dengki nama dia. Bio ialah. Ya, kalau ada kawan ganggu tu, bukan maknanya dia larang dia tidur. Dia tak melarang dia tidur. Sebab tidur tu nikmat. Kan?
Ya kalau dia kelarang, jangan tidur itu karena kawan tu kasihan. Kalau tidur pun ikut sunnah, itu aja lah. Karena tidur tak ikut sunnah, itu yang dikejutkan tu. Kalau tidur ikut sunnah, tak apa. Tidur ikut sunnah, yakni mengiring sebelah kanan, membujur ke utara. Tak boleh duduk atas kursi. Tidur atas kursi tak ikut sunnah. Sebab itu kalau tidur kawan tegur, itu bukan pasal tidurnya, pasal cara tidur tak ikut sunnah. Itu aja lah. Lah kita kan kena pandai beralasan kan. Itu alasannya. Jadi dan alasannya ilmiah. Nah, ini ayat di sini maknanya hujah dan dalil. Jadi kalau kita nak tahu apa buktinya, apa dalilnya untuk mematahkan hujah orang yang tidak meyakini akan kekuasaan Allah ini. Dan sebelumnya ada ayat Allah mencipta kita daripada tanah. Allah mencipta kita berpasang-pasangan. Allah mencipta langit dan bumi. Allah menciptakan lidah kita, bahasa kita, tutur kata kita, warna kulit bermacam-macam. Allah menciptakan kilat, menurunkan hujan, menghidupkan bumi selepas matinya. Semua itu adalah al-hujjatu. Jadi ayat di sini maknanya hujjah. Itu makna nomor satu. 2, 3, 4, 5, 6 nanti dahulu. Jadi baru satu saja pelajarannya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.